tuan-tuan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional. Nama ini, perkataan nasional tidaklah sekali-kali menunjukkan keangkuhan kaum SI atau menunjukkan tajamnya pikiran dan luasnya pemandangan pemimpin-pemimpin kongres. Tetapi semata-mata hanyalah menunjukkan salah satu daripada maksud pergerakan SI, yaitu akan menaik tangganya kebangsaan. Dan di dalam kongres ini akan kita bicarakan, yaitu usaha pertama-tama buat membantu supaya Hindia lekas pemerintahan Zell Besut, atau supaya sedikitnya penduduk Bumi Putra lekas diberi hak akan turut bicara dalam perkara pemerintahan. Orang semakin lama semakin merasakan bahwa tidak pantas lagi Hindia diperintah oleh negeri Belanda. Bagaikan tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya, tidak pada tempat yang menganggap Hindia sebagai seekor sapi perahan yang hanya diberi makan demi susunya. Tidaklah pantas untuk menganggap negeri ini sebagai tempat kemana orang berdatangan hanya untuk memperoleh keuntungan. Dan sekarang sudah tidak pada tempatnya lagi bahwa penduduknya, terutama anak negerinya sendiri, tidak mempunyai hak turut berbicara dalam soal-soal pemerintahan yang mengatur nasib mereka.